Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT, penerima lama dan penerima baru. Ada informasi terbaru yang sangat penting, yang sangat bahagia, yang harus diketahui. Dan ini terkait update pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun PPNT alokasi bulan September dan Oktober, yang pada hari ini proses pencairannya masih sedang dicairkan secara bertahap oleh Bank Himbara, dan saat ini proses pencairannya sedang disalurkan khusus bagi para KPM PKH dan PPNT yang sudah masuk namanya di dalam SP2D PK tahap kelima maupun SP2D BPNT alokasi bulan September dan Oktober. Saya doakan bagi para KPM yang belum cair bantuannya, semoga pada hari ini juga di daerah Anda sudah ada keberuntungan bantuan, semoga sudah mulai dicairkan pada hari ini. Dan berikut terpantau ada KPM di wilayah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya PK tahap kelima dan PPNT. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja, keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair pada hari ini. Saya tidak henti-hentinya doakan terlebih dahulu, semoga uang PKH tahap kelima Anda, semoga cairnya akan sesuai komponen, tidak berkurang sama sekali. Dan berikut update pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT yang sudah terpantau cair pada hari ini. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa alhamdulillah proses pencairan pada hari ini PK tahap kelima dan PPNT alokasi bulan September dan Oktober, PPNT senilai Rp400.000, saat ini masih sedang dilanjut dicairkan hingga malam hari nanti. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini baru saja cair. Yang pertama ini untuk di daerah Bogor, Jawa Tengah juga sudah mulai cair bantuan PKH tahap kelima. KPM dari Bogor ini cair PKH tahap kelimanya senilai Rp483.000. Alhamdulillah di kartu KKS Bank Mandiri. Kemudian untuk wilayah Kebumen, Jawa Tengah, kartu KKS Bank Mandiri PKH tahap kelima juga sudah menyusul cair. KPM dari Kebumen ini cair senilai Rp483.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.